beliau masih bawa becak juga. Dengan berlokasi di Jalan Sempurna Medan, tim Tribrata TV Medan laksanakan kegiatan bagi-bagi takjil dan sembako kepada para warga yang melintas yang diwakili oleh Zulkifli Tanjung beserta rekan-rekan Tribrata TV Medan. Bagi-bagi takjil dan sembako ini juga dihadiri oleh Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nurvelani yang ikut serta membantu membagikan bantuan kepada warga Medan berupa satu karung beras, satu kardus mie instan, dan gula juga roti kaleng. Warga yang menerima bantuan seperti para kaum ibu, tukang becak, serta Bilal Mayit merasa senang karena setiap tahun Zulkifli Tanjung yang selalu berbagi kepada warga setempat. Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah dan ampunan serta kebaikan inilah yang membuat Tribrata TV Medan untuk saling berbagi kepada para warga Medan agar bisa menumbuh kembangkan kedamaian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.